Oh, hello guys! Hi, hi, hi! Oh, hello! Welcome to Quick Review with Tasya Balolele. Jadi guys, minggu lalu itu aku dikirimin paket body care dari Scarlett Whitening. Oh my gosh, sebuah brand yang sangat viral itu di TikTok, di Instagram, di YouTube. Semua orang membicarakan tentang Scarlett Whitening. Nah, hari ini aku mau review hasil dari body care Scarlett Whitening. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel aku, oke? Okay? Subscribe, like, dan komen. Oke. Dan nyalakan tombol notifikasinya biar setiap kali aku mengupload video terbaru, kalian semua bisa menjadi orang pertama yang nonton video aku, oke? Okay? Nah, first of all, aku tuh pas pertama kali melihat packagingnya, I was like, oh my god. Produk yang aku terima itu, aku suka banget sama boxnya dan desainnya itu benar-benar bagus banget. Mereka semua tuh aman, safety locknya juga, semuanya nggak akan pernah tumpah dan pasti akan aman kalau kalian tuh tinggal di luar kota nih. Aduh, gimana ya? Aman nggak ya? Kalau seandainya aku mau beli Scarlett Whitening, kira-kira sampai bonyok-bonyok nggak ya kayak muka Tasya Borlele? Enggak sayang, nggak bakalan bonyok karena semuanya tuh rapi, packagingnya rapi, bubble wrapnya, pokoknya safety semuanya. Jadi kalau misalkan kalian belanja di luar kota, aman untuk dikirim ke luar kota. Nah, aku tuh dikirimin 6 produk. Ada brightening shower, terus ada juga scrub, dan ada 3 body lotion yang yang viral itu. Finally aku dapat Scarlett. Kenapa sih gak dari dulu sih Scarlett? Please deh. Dan semuanya ini wanginya tuh kayak parfum gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mandi, terus pakai body lotionnya, pakai scrubnya, semua itu tau gak? Kayak wanginya tuh kayak wangi-wangi parfum-parfum yang mahal gitu loh. Jadi aku tuh udah coba semua rangkaian skincare, kayak body lotion ini, terus showernya, shower scrubnya, terus body lotionnya lagi. Ini semua guys, kayak literally semua ini works really well on my skin. Dan ini tuh semua produk-produknya ini bagus banget untuk perawatan kulit biar nggak kering dan juga ternutrisi dengan baik. Dan dari semua yang ada di sini, aku tuh paling suka banget sama salah satu. This is my favorite. I've been using this for like these past 7 days and I really like it. Sumpah, ini adalah, tuh kalian lihat kan, ini adalah body lotion Charming yang wanginya itu mirip banget dengan parfum Baccarat. Kalian bisa membayangkan gak sih? Contoh kayak kalian tuh pergi ke Plaza Indonesia atau Pacific Place, Senayan City, you know, mall-mall yang cucu-cucu lah gitu kan. Kalian kesana tuh pasti cewek-cewek yang wanginya itu yang cantik itu pasti wanginya tuh kayak Baccarat gitu loh. Honey, pakai ini deh sumpah. Oh, I die. Sumpah pengen banget aku kayak meninggal karena ini benar-benar bagus banget gitu. So I'm gonna apply this on my head and let's see the difference, okay? Nah, ini aku tuh udah pakai udah 7 hari, guys. Karena aku dikirimin sudah 7 hari karena memang aku tuh totally picky on the brand ya. Jadi aku benar-benar harus coba dulu karena aku mau menginfluence kalian tentang hal-hal yang benar-benar aku pakai gitu loh. Nah, aku akan put it on my left hand so you guys gonna see how it looks, honey. Nah, udah merata semuanya. Dan ini tuh guys, teksturnya itu gak lengket sama sekali dan aku merasa bahwa ini tuh kayak langsung meresap gitu loh ke kulit aku. Nah, gitu. Kalian lihat deh perbedaannya tuh. Between this one and this one. This is after and this is before. Jadi aku belum apply di sini dan setelah aku apply itu rasanya itu lebih kenyal, guys. Tapi kalian ngerti gak sih kalau body lotion yang benar-benar bagus itu kayak sometimes itu dia tuh nggak berasa. Kita pakaiin body lotion, tapi dia tuh nggak lengket gitu. Nah, Scarlett ini aku suka banget karena benar-benar nggak lengket sama sekali dan langsung kayak meresap gitu loh di kulit kita. Jadi whenever kita touch dengan orang, guys, itu kayak mereka kerasa kayak aduh halus banget kulitnya gitu. And overall, I do really love all these products. Sumpah, suka pake banget nih semuanya ini. Karena selama ini tuh aku ngelihat kan, aduh kayaknya this one is too viral.
Pengen sih aku mencobanya, tapi apakah benar gak sih? Dan finally aku sudah mencobanya kepada diri aku sendiri. And all these things. Sumpah aku tuh suka banget sama yang tadi, yang Charming itu. Karena it smells really good dan really good on my skin, honey. Gitu, dan kalian tahu gak sih guys? Tolong dong yang membuat aku sangat-sangat crazy about Scarlet Whitening ini. Kalian tahu harganya berapa guys? Only 75.000, mohon maaf, 75.000. Satu kali makan tuh udah habis, like literally. Tapi kalian lihat dong, ini sebanyak ini, like botol satu ini satu bulan 75.000 coy, 75.000. Kalian bisa bayangkan gak sih, 75.000. Lu gak ngerti lagi deh, Scarlet ini murah meriah muntah, tapi hasilnya luar biasa, bagus sekali. Nah juga guys, semua produk dari Scarlet Whitening ini sudah ber-BPOM. Tuh, ber-BPOM. Jadi sudah pasti aman sekali untuk kita semua gitu. Dan pastinya ini tidak tested di animals. Dan ada juga paket hemat, dapat box eksklusif plus gift cuman Rp300.000 saja. Kalian sudah bisa mendapatkan 5 item body care dari Scarlet Whitening tuh. Bagus sekali kan? Jadi kalian bisa tunjukkan kepada teman-teman kalian foto-foto manja. Ini nih, aku sekarang pakai Scarlet Whitening nih, apa lo? Gua pakai Scarlet Whitening, apa lo? Gitu. Jadi ingat ya, kalian bisa mendapatkan paket hemat ini. Aku ulangin lagi ya. Paket hemat ini dengan mendapatkan box eksklusif, okay? Dan gift cuma 300 rupiah. Kalian sudah bisa mendapatkan semua 5 item itu dari Scarlet Whitening. Langsung aja order sekarang semuanya di Scarlet Whitening. Nah guys, hari ini kita ada di rumah Dr. Oki. Tadi kita selesai swab, terus kita juga sudah melihat hasilnya, kita bercanda gurau, meeting untuk besok kita akan acara. Tapi untuk membuat otak kita ini semakin fresh, kita sekarang mau main permainan. Permainan ini dibawakan oleh Renaldi Bermundo. Apa sih namanya? Undercover. So, jadi semua iya, ini basic by apps, ada di apps gitu, kayak werewolf gitu. Intinya keseruannya seperti apa, kalian nonton aja biar kalian tahu ya. Ini pokoknya penuh drama. Dramanya seperti apa? Tidak ada yang bisa dipercaya. Trust no one ya. The only person that you can trust is yourself. Oke. Okay. Itu ini adalah pesan moralnya. Nah, mari kita main. Asia. Oke. Okay. Baru sekali pak tadi udah ya. Hai. Makin panas pemirsa. Teman anggrek. Apartemennya Andy. Dekat-dekat apartemennya Andy. Banyak tombol. Enggak pegel. Iya, enggak pegel juga masuk akal sih. Masuk akal sih. Handy, aku pilih Handy. Handy, aku tak sama persis sama kayak Ray. Aku Handy. Aku juga merasa persis sama Ray. Makanya aku tanya kamu pilih siapa? Tadi lo, apa? Kill ya? Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Handy. Aku sudah. Cici. Sudah. Ada satu masyarakat yang mati. Seri. Kan yang dipilih kan si Handy kan? Cici. Dua Handy, dua JJ. Ulang lagi berarti. Bisa satu kali lagi. Bingung, tunggu deh. Tunggu dulu. Tiga, dua, satu. JJ. Udah. Mati memang satu. Satu JJ memang mati. Sudah, tapi yang ini memang menang. Sudah, jawaban yang benar. Yang satu lagi yang harus dibunuh harusnya Stasia, Warley. Ulang. 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 Ulang
apa? Ayo, Kemon, Kemon. Ayo, ayo, ayo. Kemon Middleton. Oke. Pangeran William, ibu kota negara Inggris. Oke. Dah? 5, 4, 3, 2, 1. Dokter. Aku percaya kau, kenapa? Karena kau dari awal udah bilang kerajaan, London Bridge, dan sebagainya. Aku tahu dong, Dr. Ohri. Kenapa? Karena dari tadi itu ngikut-ngikut gitu loh, kayak Harry Potter, gitu-gitu. Ibu kota Inggris loh. Ibu kota Inggris, gue udah bilang loh, ibu kota Inggris, ya, London. London. Gila. Yang salah tuh apa jawabannya? Paris. Oh. Aku tahu dia Paris. Ya, terus kayak bareng-bareng kayak apa tower gitu. Ada jelas-jelas kayak pasti bilang bola, London enggak ada bola. Iya. London bola ada kan? Lagi. Belum berapa kali kan? Hattrick lu aku sampai berapa kali? Sampai makan nabi pun dia sebut. Bahasa Inggris ya. Charming itu kayak ya kan menarik, berkarisma. Terus next dimainkan. Charming kan gagal charming itu. Attractive. Terus sama aja. Ulang. Apa ya? Alat musik. Udah. Dimainkan. Sudah. Apa ya? Oh, saya tahu. Dipetik. Oke. Suara. Suara tadi udah belum? Belum. Kapal pesiar. Oke. Kau kapal pesiar. Udah mau voting atau mau lanjut? Ini aja lanjut lagi lah. Saya lagi jadi. Seru nih. enak didengar. Belum ada. Kayu. Terus. Sendu. Tangga nada. Terus. Kunci. Terus hiburan. Oke. Inggris. Udah. Okay. Inggris. Oke. Okay. Oke, voting ya. Oke. Okay. Harus tunjuk ya. Masih bingung. Apa lagi? Kali lagi Inggris. Oke. Okay. Kali lagi, putar lagi. Udah. Oke. Okay. Udah. 5, 4, 3, 2, 1. Tasya. Rezo. Tasya. Yang pilih Tasya berapa orang? Tiga, sama-sama tiga. Iya. Yang mereka ini beralibi. Tasya menang. Tasya kalah. Tasya kalah. Paling banyak. Masih gitu. Rezo cuma dua. Iya. Aku Rezo. Rezo tiga. Aku Rezo. Kalau kau mati, kan kau sudah dituduh. Kan kau bisa tuduh. Karena kau belum mati. Enggak, dia kan boleh. Boleh. Baru mati. Yang pilih Tasya berapa orang? Aku Rezo. Rezo tiga. Nah, tutup tangan dulu. Yang beli Sasha berapa? Aku. Satu. Betul. Dua. Tiga. Berarti. Dah. Yang beli Rezo siapa? Sasha sama Rezo. Rezo siapa? Yang beli Rezo siapa? Satu. Dua. Tiga. Tiga. Nah, kan dia berdua. Berargumen. Berdua berargumen nih Rezo sama Sasha. Sasha berargumen. Ayo. Siapa duluan? Kau lah Rezo dulu. Aku. Harusnya tahu sih. Iya tahu. Kuda. Oke, okay, next, kasih aja. Kuda. Aku tahu sekali cepatlah. Aku tahu sekali cepatlah. Aku tahu sekali cepatlah. Debat kuda. Masa orang main kuda, orang main kuda ini. Bro, like how? Like how? Gak boleh diperhatiin. Apa rasa apa? Kuda. Tasya apa? Oke. Kalau aku tadi sih Tasya aja. Kunci. Oke. Okay. Udah. Nada kan? Sudah apa sudah? Irama. Udah. Siapa? Aku berarti. Udah. Irama ya. Lagu. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang selain Tasya sama Rezo voting ya, termasuk Adil voting. 5, 4, 3, 2, 1. Rezo. 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 Rezo? Iya. Rezo. Benar lah. Rezo? Iya. Salah. Rezo. Salah. Jangan tahu. What the fuck is wrong with kuda? Jesekat. Oke. Bisa dimainkan berdiri atau duduk?
sini. Lihat, menenangkan. Classic. Okay. Group. Oke. 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 Nah, 5 4 3 2 1. Gigit. Mati gigit. Oh ya, kan nanya kan apaan, bro? Grup. Oh, apaan? Oke. Kamu main lah. Iya. Oke, okay, terus pengamen. Babi. Ini ambil pula pengamen. Aku enggak bisa mainnya. Iya. Enggak tahu, woi. Makan takut tuh pakai. Siapa yang kamen? Oke. Apa gue enggak tahu. Oh, iya bisa nyetir ya. Iya, dap. Aku belum pernah ke sana, mana gue tahu. Iya. Aduh, jeje. Ada lesnya. Oke. 5 4 3 2 1. Asya. Biola kan? Tasya bilang dipetik tadi dia. Biola kan dipetik. No. Tadi Tasya praktekin di mana aja dengan Biola bisa dipetik. Kapan? Biola nggak akan pernah bisa bunyi kalau dipetik. Itu gitar dipetik. Biola itu biasa. OMG. Ya, oke, benar. Lanjut kan Tasya mati kan? Ini mati ya? Tiga. Tiga mati ya? Siapa yang sudah benar kan? Tinggal satu orang ya. Orang-orang aku yang tadinya gak tau apa jadi satu. Siapa yang belum bisa main? Hahaha, caca. Dia bilang lampu merah. Jangan lah. Tadi kerekam gak yang terakhir? What the fuck, kuda? Iya, kuda. Ekspresinya langsung, what the fuck, kuda? Kaget kan? Kaget. Kuda main. Emang kuda itu kudanya gini. Kudanya gini. Anda ke pantai jangan pakai Google. Sudah tadi. Sudah tadi. Sudah tadi. Enak dengar. Enak dengar sudah tadi. Udah. Cuman punya 4 kunci. Gereja. Mana anak gereja main itu? Kan dia mengaburkan. Kan kau kalah. Kau yang salah. Skill. Terus. Raffi Ahmad bisa main ini di film. Ada filmnya dia main. Oke, okay, kita voting ya. Kita voting ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kita voting ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bermundo apa? Ya harus barengan. Harus barengan. Ayo. Oke, tetap Andit menang. Andit ya. Benar. Andit mati. Benar. Salah, lanjut. Lanjut salah. Berarti ya. Bermundo. Berarti kerasa benar upaya yang dipertahankan itu salah musiknya. Bermundo, JJ sama Todoroki. Oke, lanjut. Siapa tinggal 3 orang ya? Iya, Bermundo, JJ, Todoroki. Jadi dari Bermundo kan? Satu orang lagi berarti. Kalau selangkah lagi kalau salah tunjuk berarti game. Ini antara menang atau kalah. Oke? Okay? Oke. Okay. Bermundo. Pengik. Aduh, apa ya? Ujungnya agak meringkau. Kan tadi gua tahu siapa yang sebut itu. Ujungnya meringkau. Ada bodinya. Bentuknya tuh khusus. Oke, mau voting? Mau voting ya? Mau voting apa lanjut? Lagi aja, lanjut aja. Ayo, bentuk lagi. Ada besar, ada kecil. Terus, Cici. Apa lagi? Mangkai tadi dipetik lagi, dipetik sama aja kapan di biola diketik? Apa aku nggak tahu yang menang, yang biola juga. Sebelum biola. Ya, sudah coba. Aku sebenarnya udah kebaca. Biola, Mr. Light. Itu untuk yang gesek biola tuh pakai rambutnya kuda. Dari kumis ikan saus. Kau yang mau ngasih ini. Mau pengamen ya? Lampu merah ya? Mana ada merah? Tapi ada di pengamen main biola. Biola. Langsung, alat musik. Dia lampu merah. Kapal.
Oh iya, tahu gua. Cici. Tapi yang kebiasaan biasanya gitar sih. Jam 1 lah nih kita. Jadi gitu geng, sudah selesai kita bermain ini. Oh my god, we had so much fun. Dan sekarang ini pukul 1.31 alias tekan 2. Kalau kita di restoran sebelum tahu. Iya, benar. Pansi ini rame banget. Nah, sampai jumpa besok. Besok kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya. Peluncuran Bening Indonesia. Kali aja entar dulu. Kali aja ada restoran yang mau endorse kita, endorse spesial. Maksudnya restoran itu bayar. Oh yes, benar. Like Boy William, you know, restorannya bayar untuk kita ngonten di situ. Oh yes, 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 that's right. Okay, gitu guys ya. Kita had so much fun. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Bye. Mwah. Mau gimana? Mwah.